Pokoknya itu yang ke-9 di Sulsel ya. Tapi kalau untuk Indonesia kan sudah banyak sekali. Itu ada 50 ya. 50 yang tadi sampaikan. Sisi selatan. Nanti berada di layar. Menjaga kedaulatan rupiah yang semua sama, sehingga kegiatan kerjasama ini berlangsung sudah 12 tahun ya Pak ya. Keterlibatan angkatan laut tentunya menyediakan sarana transportasi khususnya KRI yang bisa menjangkau di seluruh pulau-pulau yang sulit jangkau oleh transportasi lain. Nah, selama ini sudah berjalan lebih kurang ada 500 pulau yang sudah disinggahi oleh kegiatan kerjasama antar KRI dan angkatan laut. Di tahun ini ada 17 kali dan ada sekitar 80-an pulau yang disinggahi untuk kita ekspedisi rupiah berdaulat ini. Saya rasa untuk pengawalan tentunya mulai dari pengangkutan sampai dengan sasaran yang akan ditentukan oleh BI, kita akan memberikan layanan pengawalan yang ekstra lah karena ini menyangkut masalah uang, baik sarana angkut maupun personil yang akan mendampingi BI saat menuju ke sasaran yang dituju. Saya rasa selesai percobaan menurut alarm dan daun dari Antiman.